Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur, salam kopi, salam jedor dari JVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat JVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di JVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan merekomendasikan unit senapan angin yang di harga 3 jutaan tapi cocok buat long range ya. Nah ini ada dua rekomendasi. Yang pertama yaitu ada unit senapan angin bocap FFQ meja, dan juga ada unit senapan angin Dice Tet. Nah, mantap banget, oke sekali ya teman-teman. Oke, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang pecinta long range. Nah tapi pakainya bocap kayu. Nah ini ada dua rekomendasi, yaitu adalah unit senapan angin bocap FFQ meja sama unit senapan angin bocap Dice Tet. Nah ini tadi judulnya harganya 3 jutaan tapi bukan 3 juta pas ya teman-teman, ada lebihnya. Pokoknya nanti disimak baik-baik videonya sampai habis. Nah ini kita bahas tentang speknya satu persatu ya teman-teman, dan juga kekurangan perbedaannya dari segi apanya juga. Oke terima kasih, seperti itu kita simak dulu ya perbedaan dan juga penjelasan spek dari unit senapan angin bocap Dice Tet berikut ini. Oke teman-teman, pertama ini adalah unit senapan angin bocap FFQ meja. Nah ini FFQ meja, kenapa namanya FFQ meja? Soalnya ini larasnya menggunakan laras U meja, menggunakan OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk FFQ meja ini harganya tepatnya di harga Rp3.600.000 ya teman-teman. Harga Rp3.600.000, bonusnya meliputi ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, pagajin perdam, sama STKS. Nah tentunya juga ada promonya. Promonya pilih salah satu ya teman-teman, ada free ongkir, free pompa, sama free teleskop ya. Nah itu pilih salah satu. Kalau udah ambil teleskop, pompa sama ongkirnya belum. Kalau ambil pompa, ongkir sama teleskopnya belum. Kalau ambil ongkir, pompa sama teleskopnya juga belum. Seperti itu, harga tepatnya di Rp3.600.000 saja. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Nah, ini larasnya menggunakan laras Yumaja, menggunakan OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules, brandnya 13,6 gram. Jadi selain Hercules jangan dicoba ya teman-teman, soalnya sudah kita coba dari sini semuanya, semua peluru dari Barakuda, Canon, terus ada juga JBS, terus Rocket Slug. Nah itu kurang cocok, jadi cocoknya Hercules. Jadi kalau Hercules ya Hercules terus, seperti itu teman-teman. Nah semuanya di JVS Outdoor sudah diuji sebelum pengiriman, dan juga barang sampai langsung kita tes akurasinya, sebelum pengiriman juga kita tes akurasinya. Mantap, oke sekali. Untuk larasnya menggunakan laras Yumaja. Nah untuk serobongnya ini menggunakan serobong OD20 ya teman-teman, mantap sekali. Udah ada variasi bolong-bolongnya juga, mantap, oke sekali. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Jadi mantap sekali ya teman-teman. Nah ini tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Nah untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak kalau setelan paling irit. Nah setelan paling irit ya teman-teman, paling irit memang powernya kurang keras, paling irit itu bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman-teman. Soalnya tabung 500cc bedanya dengan tabung OD38, OD32, nah itu bedanya lebih banyak untuk jumlah tembakannya. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk tabung 500cc kalau setelan paling irit bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Mantap, oke sekali pokoknya teman-teman. Nah untuk merawat tabungnya, yang penting kalian pertama jangan sampai garukan anginnya. Minimal habis menembak disisakan anginnya di 1500 atau 1000 PSI, jangan sampai nol. Kalau sampai nol kalian ngisinya nanti repot, harus pakai pompa yang bertekanan tinggi alias kompresor khusus PCP. Seperti itu ya teman-teman. Nah untuk perawatan kedua, kalian ngisinya di amannya saja 2700-2800 PSI, biar
seal yang ada di dalam tabung itu awet. Soalnya yang menahan angin itu seal. Seal terbuat dari karet. Ada masanya dia akan robek kalau gak kuat menahan kapasitas anginnya atau berlebihan, itu nanti akan robek dia ya teman-teman. Jadi menghasilkan kebocoran seperti itu. Mantap, oke sekali pokoknya. Nah untuk chambernya teman-teman, nah ini chambernya udah menggunakan chamber dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau dural. Jadi ini pakai chamber monolet ya teman-teman, bukan chamber tumpuk lagi, tapi pakainya chamber monolet. Jadi ini udah chamber monolet, bahannya dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalaman masih baja atau dural seperti itu. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Nah ini manometernya letaknya ada di sebelah kanan, ada di chambernya. Jadi kalau kalian pengen pasang regul, nanti manometernya bisa ada dua, outputnya ada di manometer sini, dan juga kalian ngisi anginnya nanti ikut di manometer regul itu kalau mau pasang regul seperti itu teman-teman. Jadi manometernya nanti ada dua. Nah untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri ya teman-teman, ada di chambernya juga, ada di sebelah kiri. Jadi udah pakai mini coupler, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah untuk efek yumaja ini pun juga udah bisa pakai magazine ya teman-teman. Nah ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot. Untuk bonus magazine-nya dapat magazine yang biasa. Kalau pengen magazine yang no macet-macet tambah 100.000, kalian dapat magazine CNC seperti itu teman-teman. Nah untuk tarikannya, dia udah menggunakan tarikan seat lever, jadi mudah gampang sekali. Untuk cancel kokang letaknya ada di sebelah kiri ya, di chambernya di sebelah kiri seperti itu teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah untuk setelan power, nah ini setelan powernya ada di belakang sini ya teman-teman. Setelan power ada di belakang sini untuk cara menyetel powernya. Mantap sekali ya. Nah ini cara menyetel powernya ada di belakang sini. Kalau pengen agak irit dan juga powernya tidak terlalu besar, diputar saja ke sebelah kiri. Kalau pengen powernya kuat, powernya besar, diputar saja ke sebelah kanan seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match ya teman-teman. Nah ini di bawah sini udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Mantap, oke sekali. Untuk power nya ini memang popor warna natural warna putih ya teman-teman. Nah ini popor warna natural warna putih, popornya menggunakan bahan dari kayu mindi ya teman-teman. Jadi memang natural warna putih semuanya seperti ini, tidak kita warna, memang natural warna putih seperti itu ya teman-teman. Ada juga yang popor bolong, ada juga yang popor matte seperti ini. Ini udah ada setelan pipinya pun juga udah ada. Mantap, oke sekali. Nah ini dia penjelasan spek dari unit senapan angin bocap FX Yumaja ini ya teman-teman. Yang penting kalian yang paling inti, chambernya menggunakan chamber monolet, banyak dari dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja atau dural. Nah untuk larasnya udah menggunakan laras Yumaja, panjangnya kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Mantap, oke sekali. Nah ini menggunakan laras Yumaja, mantap sekali. Untuk jarak ideal bisa 50-60 meter lebih ya teman-teman. Nah itu tergantung skill Anda juga. Untuk tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Oke mantap sekali. Untuk harganya efek Yumaja ini kita bandrol di harga cukup Rp3.600.000 saja. Oke sekali. Nah itu dia penjelasan spek dari FX Yumaja. Oke untuk selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocap Daystat ya teman-teman. Nah ini Daystat. Nah Daystat untuk larasnya, untuk laras bocap Daystat ini menggunakan laras H2S Super ya teman-teman. Kalau tadi efek Yumaja menggunakan laras Yumaja, kalau Daystat ini menggunakan laras H2S Super. Untuk jarak ideal sama juga bisa 50-60 meter 70 meter, juga bisa lebih dari itu, tergantung skill Anda semuanya seperti itu ya teman-teman. Nah ini efek Yumaja sama Daystat. Jadi bentuknya memang
Bedanya signifikan ya teman-teman. Nah ini memang lebih mencolok di day state-nya, mantep. Oke sekali ya teman-teman. Untuk larasnya panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk peluru yang cocok juga sama, pakainya peluru Hercules ya. Untuk pelurunya cocoknya pakai Hercules, sama dengan FQ aja. Soalnya udah kita coba beberapa peluru, ada GIS, Barakuda, terus juga ada Canon, ada JBS, terus juga ada lagi Rocket Slug. Nah itu kurang cocok, cocoknya pakai Hercules. Ada juga yang pakai cocoknya pakai Slug juga ada seperti itu. Tapi rata-rata cocoknya pakai Slug, pakainya Hercules rata-rata ya teman-teman, seperti itu. Nah ini panjangnya kurang lebih 60 cm, mantap. Oke sekali. Jadi kalau cocoknya udah Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru lainnya, nanti terjadi hal ngaca, alurnya rusak juga bisa jadi, seperti itu ya teman-teman. Nah untuk day state ini juga udah menggunakan serobong OD20 ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini serobong OD20, ada dua lapis serobong juga, mantap sekali. Untuk day state ini bentuknya memang ganteng, oke sekali. Buat long range juga cocok sekali. Nah ini bocap day state. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 psi. Nah untuk tabungnya juga perawatannya sama, diisi di amannya saja, dan juga habis menembak disisakan minimal angin di 1500 dan juga 1000 psi. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengantisipasi kalau ada terjadi kebocoran biar mudah untuk mengisinya, seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah untuk tabung bocap 500 cc, perawatannya sama, jumlah tembakannya pun sama, seperti itu. Nah untuk chambernya ini juga menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Dalemannya yang membedakan dengan FAQ Maja itu dalemannya udah daleman stainless kalau bocap day state-nya ya teman-teman. Nah ini bocap day state-nya udah daleman stainless, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini day state dalemannya udah daleman stainless, oke mantap sekali. Untuk day state ini manometer ada di bawah ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di bawah, pengisian anginnya nah ada di sebelah sambungan chamber dan juga sambungan tabung, ada mini couplernya, mantep. Oke sekali. Jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa ada tambahan mini coupler lagi, seperti itu. Mantep, oke sekali. Untuk tarikannya juga udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman. Nah ini udah menggunakan tarikan seat lever, bisa magazine dan juga bisa single shot ya. Untuk day state ini bonus magazine-nya juga magazine yang biasa, belum CNC ya teman-teman. Nah ini bonus magazine-nya masih magazine biasa, belum magazine yang CNC. Kalau pengen tambah magazine CNC, tambah 100.000 kalian dapat magazine CNC-nya, mantap. Oke sekali. Untuk triggernya juga udah menggunakan trigger match juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini udah menggunakan trigger match juga. Untuk safety triggernya pun juga ada di sebelah chambernya. Kalau didorong ke depan dia otomatis ngunci untuk triggernya, kalau ke belakang dia normal lagi, mantap. Oke sekali. Untuk setelan powernya pun juga ada ya teman-teman. Nah ini setelan powernya ada di belakang juga, semuanya sama ada di belakang. Kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri, kalau pengen powernya lebih keras diputar saja ke sebelah kanan, seperti itu. Nah untuk popornya juga bahannya sama dari popor kayu mini ya teman-teman. Ini warnanya natural, warna putih, semuanya seperti ini, mantap. Juga udah ada setelan pipinya pun juga ada. Nah untuk day state ini ya teman-teman, ini kita bandrol di harganya memang beda dari Yumaja, soalnya memang pembuatan lebih rapi dan juga dalemannya lebih bagus dari FX Yumaja tadi ya. Nah untuk harganya ini day state ini kita bandrol di harga cukup Rp3.800.000 saja. Bonusnya sama, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga ada pilihan promonya, pilih bonus salah satu dari ketiga bonus ini, ada free teleskop, free pompa sama free ongkir. Nah itu dipilih salah satu. Kalau ambil pompa, teleskop sama ongkirnya jadi belum. Kalau ambil teleskop, ongkir sama pompanya belum. Kalau ambil ongkir, pompa sama teleskopnya juga belum, seperti itu ya teman-teman. Nah itu
untuk pilihan bonusnya. Kalau bonus bawaannya ada tas, tali sadang, peredam, magazine, nah itu bonus bawaan, bonus gratisan dari unit senapan angin bocap Daystat tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pompanya, bonusnya itu pompa HMS 4000 PSI. Kalau untuk teleskopnya, bonus teleskop, teleskop gamo ukuran 39x40. Nah, untuk garansinya, kedua unit ini garansinya sama. Ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Untuk garansi akurasi itu meliputi kalau terjadi ngaca di larasnya teman-teman. Kalau sebelum 2 minggu kok ngaca, nah itu bisa kita ganti larasnya. Kalau udah lebih dari 2 minggu kok ngaca, nah itu kalian kalau mau ganti laras, beli larasnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk garansi tabung 2 bulan itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chambernya yang pecah. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada tabung pecah sama chamber pecah, nah itu garansi dari tabung seperti itu. Nah, itu 2 bulan garansinya. Kalau hanya sekedar bocor dari sealnya atau dari valve-nya, dari mini coupler, nah itu kita udah antisipasi, kita udah bawakan spare part cadangannya, bisa kita pandu dari sini untuk cara pemasangan dari seal atau dari yang lain kalau ada terjadi bocor. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau terjadi bocor seperti itu memang hal wajar, udah kita antisipasi, kita bawakan spare part cadangannya, ada seal, ada juga lain-lainnya. Seperti itu. Mantap, oke sekali. Nah, itu dia penjelasan spek dari kedua unit tersebut, ada efek Yumaja sama bocap Daystat. Harganya juga udah jelas. Kalau pengen lihat akurasinya, ada di video sebelum ini. Dari efek Yumaja juga ada, Daystat pun juga udah ada tes akurasinya semuanya. Pokoknya ini siap dijual, siap dibeli Anda semuanya. Cocok buat long range, harga cukup 3 jutaan saja. 3 jutaan itu 3 juta ke atas ya teman-teman, bukan 3 juta pas. Oke, seperti itu. Nah, ini dia kedua unit yang rekomendasi buat long range, dan juga entengnya juga cukup enteng. Kalau dari efek Yumaja, kalau beratnya tanpa teleskop itu sekitar 3,5 kg. Kalau sama teleskop ya sekitar 4,5 kg. Kalau Daystat itu beratnya sekitar 3,6 kg. Kalau tanpa teleskop ya teman-teman, kalau pakai teleskop sekitar 4,6 kg. Seperti itu. Mantap. Oke sekali. Kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Diam, belum pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu bis, salam sedor dari saya CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor.